Oke, kenal sih, Mas Bin. Assalamualaikum. Ya, ini dia mandi nih. Apa kabar? Wih, Pak, apa kabar? Oke. Masuk tadi. Oh, enggak apa-apa lu. Oh, enggak pakai. Ada lagi. Ada tadi pakai sini ini. Pakai pakai satu lagi jadi. Kamu sini. Ya, sebelah kiri. Iya. Ketiga jam. Kita ya. Ya. Oke, okay, lihat sini semua. 1, 2, 3. Pan, sorry Pan, udah disebukin Pan. Gak apa-apa Mas, nanti aja Mas. Apa orang nih? Mas gimana? Bener. Halo Mas, Mas. Mas di situ juga? Jadi lapangan langsung Mas. Gue jawab. Kenapa? Gak apa-apa. Jalan aja lurus ke sini. Satu, dua, tiga, jalan. Saya datang Jakarta, saya datang Persija. Awal mulanya bisa bergabung dengan Persija gitu, penawaran apa yang dikasih Persija kepada kamu gitu sih? Ya mungkin awal mula tentu Persija serius sekali ya, pengen mendatangkan saya ke sini. Terus saya melihat Persija memang benar-benar menginginkan kehadiran saya di sini, jadi mungkin itu yang membuat saya untuk memilih Persija dan bisa bergabung sama Persija gitu. Atmosfer yang seperti itu psikologisnya untuk Evan sendiri, mungkin nanti pas away atau apa kan pasti pressernya akan berbeda bagi Pak Evan sendiri. Ya, kalau saya sebagai pemain profesional ya harus menyikapinya dengan profesional juga ya. Saya
pasti bermain dengan sepenuh hati untuk tim yang saya bela gitu. Karena apa ya, sepak bola itu memang ya udah biasa lah kayak gitu, dimana-mana pun memang kayak gitu, tapi dimanapun saya bermain saya harus 100% gitu. Makasih Pak Rabi. Suatu perpindahan yang ideal untuk Evan Sri, paling apanya senang banget ya sih ada rasa seperti itu, dan bagaimana ngelihatnya itu klub besar ya. Akhirnya berbela klub dengan reputasi ya, besar. Kalau saya pribadi sangat senang ya bisa bermain di klub besar, karena memang saya rasa apa ya, klub besar itu penuh tantangan, penuh motivasi buat saya, apalagi dengan dukungan yang dejek, dengan yang militan gitu kan. Kadang saya bermain di Bayangkara ya, gara supporter. Kadang saya bermain sama tim besar gitu, kapan ya saya bisa ditonton sama orang banyak. Tapi alhamdulillah hari ini mudah-mudahan ke depan bisa terwujud dan saya juga bisa memberikan yang terbaik buat Persija Jakarta. Tepuk tangan Pak Niman. Mohon maaf ya, sih besok karena Evan mau istirahat. Sekarang Evan, oh, mungkin mau foto mas? Mungkin. Kasih kabar. Foto. Dia mau ke foto dong. Dia mau. Gue lupa. Gue nih